Pada si perapat. Ya. Depan terus. Itu yang belakang Mas Gan. Ya, itu. Saya hanya ingin memperlihatkan tanda-tanda kepada media. Yang bawah. Ya, itu siapa? Terus. Depan dulu. Terus. Atribut ke depan. Nah, terus. Maju bapak terus. Maju di depan. Ya. Ya. Barisan 10. Hari ini stop, oke stop, terus stop, pop stop, up, sebelah respesi stop, up, pasang maju terus. Ya, oke sip, oke siap siap, kita ke posisi. Masa tahan dulu. Masa stop dulu, kita mau memutar dulu. Buruh 1 Mei 2016 berawal dari pengurangan jam kerja 12 jam menjadi 8 jam kerja dengan menimbulkan banyak korban, dan yang kita rasakan hari ini jam kerja kita sekarang ada 8 jam. Hari ini kita memperingatinya dengan membawa juga tuntutan satu, tingkatkan kesejahteraan kaum pekerja buruh dan rakyat Indonesia. Cabut PP 78 tahun 2015. Tolak upah murah. Naikkan upah 2017. Lagi sebesar Rp650.000. Kita!
Ya, kita kembali lagi kawan-kawan. Ya, kita jalan. Ya, tolong tertib masuk di trot, masuk ke jalan ya. Ya, kita masuk ke jalan. Sekali lagi, kenapa PP 78 terus menerus pro menolak kawan-kawan? Karena PP 78 yang berikut yang ketiga dari sisi peraturan perundangan melanggar hak perunding para pekerja, para serikat buruh sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Pemerintah lahirnya PP 78 tahun 2015 hanya mengakomodir, hanya mendengarkan kepentingan sepihak para pemilik modal, para pengusaha hitam, yang selaku dalam bersirkulasi, dalam gerakan, dalam roda perekonomian di negara kita ini kawan-kawan. Maka tidak ada jalan lain bagi kita. Kita harus kembalikan hak bumi para serikat buruh dan mencabut PP 78 tahun 2015. Komit kita berlawan dan berlawan sebelum apa yang menjadi tuntutan kita, apa yang menjadi hak kita dijalankan oleh pemerintah ini kawan-kawan. Kami dari Masyarakat Jakarta bersama jaringan, bersama player, bersama SPJ, bersama kawan-kawan miskin kota kembali turun ke jalan memperingati hari 1 Mei bersama kawan-kawan buruh untuk satu tujuan, memberikan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi kaum buruh di Indonesia. Maju, maju terus maju, 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 lah bergerak kawan. Masuk ke dalam, bang! Masuk, Pak Ica, bang!
OJK setahun menjabat sudah mengeluarkan PP 78 tahun 2015 kawan-kawan. Apakah kawan-kawan tahu PP tersebut tentang apa? Yaitu tentang pengupahan kawan-kawan. Dengan adanya PP tersebut kawan-kawan, maka upah buruh di Indonesia akan dimurahkan. Sudah murah, maka diobrak lagi menjadi murah kawan-kawan. Ini yang dinamakan politik upah murah. Maka ini akan menjadi permasalahan kemanusiaan, menimbulkan kemiskinan, memiskinkan seluruh kaum buruh yang ada di Indonesia kawan-kawan. Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk tidak melawan kawan-kawan. Saat ini kita dalam memperingati Hari Buruh Internasional, kita menunjukkan kepada penguasa yang ada saat ini bahwa kaum buruh siap untuk melawan, siap untuk mendesak, siap untuk berkuasa, siap untuk memimpin bangsa ini, dan siap untuk dipimpin kawan-kawan.